minit. Sebelum Alung habiskan live, mari kita selama-sama selawat atas Nabi Muhammad. Yang Alung punya favorite adalah Salawat Tabibiyah. Cari. Tabib itu adalah penawar. Salawat Tabibiyah ini dikarang oleh ulama untuk pengubat rindu kepada Nabi Muhammad. Mari kita baca-baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alung terjemahkan sedikit ya. Kita selawat atas Nabi Muhammad dan ahli keluarganya. Selawat itu adalah salam puji-pujian, mendoakan keberkatan buat Nabi Muhammad. Dia akan dapat balik kat kita 10 kali. Dan Nabi Muhammad tu, Muhammad bin Abdullah ni, adalah pengubat jiwa kita, qalbi kita, jasad kita dan roh kita. Wa ala alihi wa sahbihi ajmin, dan kepada keseluruhan para sahabat baginda dan ahli keluarga baginda. Dan ingat, Nabi Muhammad itu adalah as-sadiq al-amin. Sadiq itu yang paling benar, al-amin itu yang paling jujur. Dalam dikumpulkan seluruh manusia yang pernah Allah ciptakan sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, manusia yang nombor satu dalam kereta manusia adalah Muhammad bin Abdullah. Kepada kalian-kalian semua, Abalung ni berbuih pesan untuk bila Nabi Muhammad. Kalau korang tak yakin kepada pesan Nabi Muhammad, bagaimana mungkin kita nak survive dalam apa juga kondisi? Ingat, dua kalimah kunci pintu syurga, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, itu adalah kunci kepada segala. Jumpa lagi abang kakak, pagi, petang, siang dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi.